Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana sayyida syuhur wa unzila fihil qur'an kama unzila fihit taurati wal injili waz zabur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tak bosan kami mengajak, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena betapa banyak tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang bercita-cita bertemu dengan bulan ini, yang bercita-cita untuk berpuasa di bulan ini, tetapi ajal dan takdir mereka tidak sampai di bulan ini. Maka itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah nanti akan menjadi renungan kita bersama, dan kemudian akan ada pertanyaan dalam hadis itu, di manakah posisi kita nantinya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah, yang berbunyi, Abdin ruzakahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Wa abdin ruzakahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Wa'abdin ruzakahullahu malan wala ilman fahuwa yakhbituhu fi malihi bighairi ilmin yattaqi fihi rabbah wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha biakhbadil manazil. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Ruahu Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang yang dibagi, atau Allah bagi kepada 4 orang dunia ini. Yang pertama, Allah berikan dia ilmu dan harta. Kemudian dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah, dan dia menyambungkan tali silaturrahminya, dan dia mengetahui bahwasanya dalam hartanya itu
terdapat hak Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan orang ini di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling utama. Yang kedua adalah hamba yang diberikan Allah ilmu tetapi Allah belum berikan dia harta. Kemudian dengan niat yang tulus dia berkata, kalau seumpamanya saya diberikan harta, maka saya akan kerjakan apa yang dikerjakan oleh golongan yang pertama tadi. Maka dengan niatnya yang tulus itu, dia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang golongan pertama tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hamba yang diberikan Allah harta tetapi Allah tidak memberikan dia ilmu, maka kedudukan orang ini di mata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling buruk atau yang paling rendah. Karena apa? Karena dia dengan hartanya, karena dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian dia juga tidak menyambungkan tali silaturahminya karena dia tidak mengerti harus dibawa kemana hartanya tersebut. Dan golongan yang terakhir adalah yang paling kasihan, yaitu seorang hamba yang tidak diberikan Allah ilmu dan Allah juga tidak memberikan dia harta. Tetapi dia berniat bahwasanya dalam hati dia berkata, kalau seumpama saya mempunyai harta, maka saya akan kerjakan apa yang dikerjakan oleh golongan yang ketiga tadi. Maka dengan niatnya seperti itu, dia sama dengan golongan orang yang ketiga tersebut, yaitu paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa yang pertama, yaitu orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan hartanya dia bisa berbuat apa saja, dan dengan ilmunya dia menyadari bahwasanya hartanya inilah yang akan menyelamatkan dia di kemudian hari. Dan dengan ilmu dia mengetahui harus dibawa kemana harta itu, maka dengan harta dia pergunakan untuk tabungan akhiratnya. Dia membangun masjid, dia membangun sekolah, dia berinfak, dia beramal jariah dan lain sebagainya. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala kedudukan orang ini adalah orang yang paling afdol atau yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang hanya diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tetapi dia terus berusaha agar bisa seperti orang yang pertama tadi. Dia selalu berusaha, belum bisa membangun masjid, dia memberikan keran masjid atau karpet masjid. Belum bisa dia membangun sekolah, dia menyantuni anak yatim semampu dia. Maka kedudukan orang ini adalah sama dengan orang yang pertama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang paling bawah tadi atau yang paling jelek tadi, yaitu golongan yang ketiga, orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu, dia tidak mengetahui harus dibawa kemana hartanya. Maka dia mengumpulkan hartanya, maka dia mempergunakan hartanya hanya kepada sifat duniawi semata. Dia membangun bisnis-bisnis yang urusan dunia, kemudian dia membangun usaha-usaha yang tidak mengerti mana halal dan haram. Maka hartanya inilah yang akan mencelakakan dia. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kasihan adalah orang yang nomor 4 atau golongan yang keempat, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai ilmu, tetapi dia berpikir ingin seperti orang yang nomor 3, yaitu berangan-angan kalau seumpamanya mempunyai harta, dia akan membangun bisnis yang sifatnya duniawi. Dia akan membangun bisnis yang sifatnya menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena dia tidak memiliki ilmu harus dibawa kemana harta itu. Maka dia dengan hayalannya itu dan dengan niatnya itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang paling rendah atau yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang golongan keempat ini adalah orang atau orang yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Qasas ayat 79 yang berbunyi, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kehidupan dunia atau mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya sekarang adalah, lalu di manakah posisi kita? Apakah kita berada di golongan orang yang pertama, ataukah kita berada di golongan yang kedua atau yang ketiga bahkan yang keempat? Hanya diri kita yang mengetahui di mana letak kita berada, di golongan mana kita berada. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Kalau seumpama ada niat kita yang kurang baik, maka mari kita perbaiki bersama. Kalau ada ibadah kita yang kurang, maka kita tingkatkan di bulan ini. Karena di bulan ini adalah kesempatan yang begitu besar mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi renungan untuk kita semua, dan kita pada akhirnya nanti menjadi orang-orang yang bertakwa seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga Allah menerima amal kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.